inside. It's going to be Alex Marquez to take the lead. There's Quartararo, tucks the front and takes out his teammate for next year, Maverick Viñales. MotoGP Virtual 2020 seri kedua akhirnya digelar. Pandemi Corona tidak menyulutkan hati petinggi MotoGP untuk tetap menghibur penonton setia MotoGP. Itu dibuktikan dengan suksesnya pegelaran MotoGP Virtual 2020 seri pertama yang bergulir pada Minggu 29 Maret 2020. Di sirkuit virtual Mugello, di balapan tersebut memunculkan nama Alex Marquez Repsol Honda sebagai jawara. Sedangkan di tempat kedua dan ketiga masing-masing dihuni oleh Francisco Bagnaia dari Pramac dan Maverick Viñales dari Yamaha. Tidak disangka antusiasme penonton sangat tinggi, sehingga secara resmi balapan seri kedua pun akan digelar tepatnya pada Minggu 12 April 2020 mendatang, yang pastinya di sirkuit virtual Red Bull Ring Austria. Di Indonesia sendiri, balapan ini akan bisa disaksikan pada pukul 20 WIB. Adapun peserta di seri perdana adalah sebanyak 10 pembalap, yakni Marc Marquez, Alex Marquez, Alex Rins, Joan Mir, Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Miguel Oliveira, Alex Espargaro, Iker Lecuona, dan Francisco Bagnaia. Tentu saja pada balapan kali ini banyak penggemar yang berharap Valentino Rossi akan ambil bagian. Apakah itu semua akan terkabulkan? Entahlah, mari kita lihat saja perkembangan berita selanjutnya.